Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat-sahabatku yang berada di luar negeri maupun dalam negeri. Sukses-sukses selalu, sehat-sehat selalu ya. Good night. Iya, Miss Sister. Iya, Grandmother. Beautiful. Iya, Uncle. My Uncle. Iya, My Father. Iya, Brother. Iya. Kenya, hello Kenya, ya Kuwait, ya Afrika, ya Arab Saudi, Riyadh, ya Taiwan, Hong Kong, China, Singapura, ya Tamsaki, Jerman, hello Jerman, iya Brazil, ya how are you today, iya Kuwait. Welcome to channel studio itu. Iya, thank you very much ya sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri. I am sorry, little speak English ya. Saluhan, semoga sehat-sehat well dan sukses selalu. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Tetap semangat, semangat berkalian ibu diri pribadi dan orang lain. Kita bikin asik aja, hiburan, santai aja, buat enjoy aja ya. Ya, untuk pemula, lebih semangat, keluarkan ide-ide cemerlangmu. Yuk, pemula, pasti bisa. Ya, baiklah, di malam ini ya, good night. Malam ini saya akan bahas ya, khusus untuk para pemula atau yang mau bikin konten. Ya, untuk sahabat-sahabatku yang udah seguru, seilmu, mohon maaf ya, jangan ganggu. Silahkan komen di bawah, kalau saya belum bisa jawab, tolong dibantu, dibalas, dan bila mana penerangan saya atau kurang penjelasannya, tolong jelaskan di bawah, dibantu ya, bukan menyudutkan, tapi dibantu, biar kita maju bersama, sukses bersama. Yuk, ya akan bahas untuk cara mengembalikan ya, subscriber kita, cara mengembalikan subscribe, nggak lu nih belum ngopi, cara mengembalikan subscribe yang hilang ya, ataupun yang tertahan, tahu di mana apa gimana ya, ya kita belajar bersama ya, belajar bersama yuk, jangan malu-malu ya, sekarang zaman sudah modern, kita haruslah belajar cara mengembalikan subscribe kita yang hilang atau entah kemana atau kena spam. Caranya ya kita sangat mudah, ini saya berdasarkan pengalaman saya pribadi juga ya. Pertama saya tonton tutorial orang dan saya lakukan ya, alhamdulillah subscribe saya kembali. Jadi kita bahas bersama-sama cara mengembalikan subscribe kita yang hilang atau entah kemana hilangnya, apa kemana lah, nyangkut di mana ya, nyangkut di rumah janda atau di rumah siapa dah, iya. Cara mengembalikannya ya kita kan dietnya sudah kelihatan ya, yang kita subscribe sekian, yang nggak mengembalikan sekian sudah kelihatan tuh ada dietnya. Cara mengembalikannya kita harus sering-sering upload video apa-apa. Kalau masalah durasi ya terserah Anda, terserah yang suka, maksudnya terserah dah, penting sering aja upload video. Jadi gini, misalkan saya kan udah apa, saya upload video kadang karena dia udah saya subscribe, otomatis kan kadang-kadang video kita ya masuk ke dia juga, bisa masuk ya, kadang-kadang direkomendasikan juga sama YouTube karena kita nonton video-video mereka ya, tidak apa-apa ya. Maksudnya gini, untuk mengembalikannya kita harus sering-sering upload ya, upload video. Jadi kadang heran, mungkin sekali muncul di beranda, si ini siapa ya, nah terus kedua kan muncul lagi, Eto ini muncul mulu nih, dasarnya orang jelek. Ketiga,
Aduh, ada lagi dia nih orang jelek si Etoy. Ah, penasaran juga nih. Tek, terjadilah. Dia akhirnya, oh iya, ternyata dia dicek sudah subscribe saya. Nah, otomatis dari itu dia bakal mengembalikan subscribe-subscribe yang belum kembali ke kita atau subscribe yang hilang. Pokoknya intinya, sering-sering aja upload video. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Pemula, ayo lebih semangat. Thank you.